Oke, balik lagi sama gue di channel Beta L, cupang lagi. Oke, Bray, jadi gue nih pengen nge-review ikan ini nih, Bray, ini ikan topeng, samurai topeng, Bray. Oke, Bray. Oke, terima kasih yang buat sudah mengeklik video ini, Bray. Berarti ya, kalian mensupport saya, guys, sampai sekarang ini, guys. Yang belum subscribe, yang baru mampir silakan ditekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalain loncengnya biar kalian tidak ketinggalan di video-video selanjutnya, Bray. Oke, Bray. Jadi ini nih sebenarnya nih ikan nih. Ini ikan sebenarnya lainnya lain apa, Bray? Ini, Bray. Itu yang Black Samurai. Black Samurai, Bray. Tapi dia ada keistimewaan ini. Palanya doang ya, Bray, kayak pakai helm ya, pakai topeng gitu ya. Masking ya. Tapi dia kalau samurai itu kan listnya ada tuh, Bray. Iya, di atas. Iya, tapi kalau ini cuma depannya doang ya. Waktu itu ini pernah juara nih, Bray. Nah, juara satu di kontes online Vietnam, tapi belum kayak gini, Bray. Belum. Ini soalnya udah bocor ya, ada wash merahnya, Bray. Dulu hitam pekat ya. Cuma hitam pekat, terus cuma masking helmetnya doang. Jadi sama star tail di belakang. Wih, cakep ini. Mm-hmm. Nih, jadi ini menang juara satu di Vietnam. Jurinya berarti orang luar ya, Bray? Orang luar banyak. Iya, benar, jurinya orang luar. Oke nih. Jadi ini apa lagi nih, Bray, keistimewaannya nih, Bray? Selain ini nih, dia nih. Begini jarang ini, Bray, ikan kayak gini. Jarang lah, lo nge-breed samurai biasa banyakan ya yang ngelis. Yang ngelis larinya atau ke mamba, totol-totol. Iya, tapi ini pokoknya ini jarang banget ya. Jadi ini cuma topengnya doang nih. Palanya bener kayak pakai topeng doang, mantap. Kadang bro, meskipun lo nge-breed dia sama yang biasa juga yang jadi topeng juga nggak ada. Waktu itu udah di-breed sekali, nggak ada yang jadi kayak topeng kayak begitu. Jadinya banyakan samurai. Jadi ini udah jadi bapak nih, Bray. Udah jadi bapak, tapi ceweannya samurai biasa ya? Samurai biasa yang ngelis. Samurai biasa. Tapi anakannya? Anakannya banyakan yang ngelis. Jarang berarti ini termasuk rare color juga, Bray, ya? Jarang motif kayak gitu, makanya kadang masuknya ke unique color atau enggak ke black variation gitu-gitu. Oh ya, kalau kemarin lo itu di mana tuh? Masuk kelas itu? Black unique color kayaknya. Bukannya ada yang apa tuh kelas itu, helmet ya? Samurai helmet. Iya. Juga. Masuk juga nih dia nih. Tapi kalau samurai helmet lebih baik yang ngelis terus masking. Kalau itu kan masking doang, enggak ngelis. Oh, jadi deh kalau samurai helmet tuh ini palanya udah benar nih. Samurai. Palanya udah benar, iya. Tapi listnya kurang ya. Listnya kurang, jadi enggak susah menang. Susah menang. Kecuali lu benar-benar unik gitu ikannya. Oke, ini Bray. Jadi ini adalah ikannya tuh line Black Samurai. Tapi dari misalnya dari 100 nih cuma 1 atau 2 nih yang jadi kayak gini, Bray. Iya. Jadi kalau lo kalau mau buat kayak begini paling kalau ada anakannya di inbreed gitu ya. Iya. Cuma prosesnya panjang. Jadi ini ya ikannya jarang, Bray. Semoga bermanfaat lah. Kalian bisa melihat ikan ini bermanfaat buat kalian yang menontonnya ya, Bray ya. Oke, video ini singkat tanpa basa-basi. Nah, oke. Yang belum subscribe di subscribe, Bray. Dan jangan lupa di like, comment, and subscribe di channel BetaL dan follow IG gua di @betal.fish. Ngomong-ngomong, ini adalah ikannya dari @highlandbeta. Oke, Bray. Oke, terima kasih. Gua ucapin terima kasih. Maju terus percupangan Indonesia. Dadah.